Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Toro di channel Toro ID. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin unbox sebuah produk yang datang dari Shopee. Produk ini apa? Ya, ini adalah produk aksesoris dari laptop dan tripod ya. Ini teman-teman ada daftar produknya ya. Ada holder U medium size untuk HP ya. Kemudian dompet harddisk 2,5, kemudian holder U HP juga ya untuk tosis atau tripod, dan ini kemudian SSD HDD Candy Slim 12,7 mm SATA DVD ya. Jadi harddisk apa namanya SSD harddisk Candy ini digunakan untuk mengganti CD-ROM di laptop ya. Jadi nanti ya saya akan mempraktekkan mengganti SSD di laptop saya ya, dan dengan bantuan ini ya teman-teman ya, candy ini ya, si Candy Slim ini. Ini ukurannya 12,5 mm ya. Di laptop tuh ada dua ukuran, 9,7 dan 12,7. Jadi tergantung laptop teman-teman ya. Sedangkan laptop saya ini ukurannya 12 ya. Jadi saya membeli SSD HDD Candy-nya itu ukuran 12,7 mm. Terus yang kelima adalah USB hub saklar 4 port. Jadi saya menggunakan itu terus untuk tambahan agar USB di laptop tuh lebih banyak ya colokannya gitu ya. Jadi nggak perlu cabut ganti gitu ya. Oke, kita unboxing-nya. Biasa kita menggunakan carter ini ya. Oke, kita langsung unboxing saja. Oke, nggak apa-apa, semoga baik-baik saja. Oke, ini singkirkan dulu. Ini ada produknya teman-temannya, ada 5 tadi ya. Ini sangat murah teman-temannya, cuma 4.000 karena flash charge kemarinnya. Biasanya kan mahal ini ya, sekitar 30-an kalau misalnya kita beli aslinya gitu ya. Ini tas untuk hard disk atau SSD ya, supaya lebih aman lagi. Tapi ini kayaknya sudah penyok-penyok gitu ya. Aduh, sayang sekali teman-temannya. Ya inilah, nggak dikasih itu. Jadi dalamnya, jadi luarnya penyok sudah. Karena berdempetan dengan ini teman-teman. Aduh, hai. Oke, ini dalamnya seperti ini ya. Jadi untuk melindungi. Contohnya seperti ini ya. Ini saya beli SSD teman-temannya, tapi ini saya gunakan untuk di laptop teman-temannya, menggantikan hard disk di laptop. Ya. Jadi pakai ini. Oke, kita simpan dulu. Terus ini buat di tripod ya, buat cadangan sih kalau misalkan rusak gitu ya. Dan ini juga sama buat di tripod. Nah, ini digunakan untuk menambah USB di laptop ya teman-teman. Ada dua varian sih, ada yang 7 saklar ada yang 4, tapi saya beli yang 4 saklar aja. Jadi saya akan contohkannya teman-teman. Nah, jadi berfungsi semua ya. Ini juga ada tombol on off nya
Jadi kalau misalkan mau mencabut tuh tinggal pencet ini aja, jadi nggak aktif lagi gitu ya. Oke, ini berfungsi semuanya. Keempatnya. Dan ini yang terakhir teman-temannya. Nah, ini namanya candy teman-teman. Jadi ini akan menggantikan CD-ROM, karena CD-ROM kan jangan RAM dipakai ya teman-teman. Jadi saya akan menggunakan ini dengan hard disk-nya, saya akan taruh di sini. Kemudian yang ininya saya pasang di laptop mengganti hard disk ya, SSD ini, dan hardnya masuk ke sini. Jadi keduanya itu masih bisa digunakan, hard disk maupun SSD. Tadi jatuh, tenang aja, ini awet loh teman-teman, tahan banting. Karena ini bukan pakai piringannya, tapi pakai kayak kuningan gitu ya, terminal gitu ya. Oke teman-teman, itu saja sih video unboxing dari beberapa aksesoris laptop dan tripod ya. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis, serta share video ini agar teman-teman yang lain mengetahui aksesoris dari laptop dan tripod. Oke, itu saja yang video saya sampaikan. Seperti biasa, salam sehat ya. Dadah.